Oke okay guys, dan sekarang kita ngebongkar-bongkar lagi, dan ini dia ada sebuah powerbank Samsung ya. Itu dia powerbank Samsung, tulisannya Samsung, berarti ini powerbank Samsung, dan ini kagak tuh original kagak tuh atau kagak ya. Jadi sekarang mau gue bongkar gitu guys, dan ini dia power penampakannya seperti itu. Depan tombol power sama ada tiga titik itu, titik hitam LED ya, buat LED, dan itu port charge. Jadi itu port buat outputnya ya, ke USB. USB. Nah itu ke USB, dan buat ngecasnya masih micro ya. Nah itu output. Nah itu input 5 volt 1 ampere ya buat ngecasnya. Dan ini dia untuk bagian modelnya, model A010 ya. Kapasitas 7800 mAh, input 5 volt 1 ampere, output 52 ampere ya. Terus dan kita bongkar saja lah, kita penasaran ini dalamnya seperti apa gitu guys. Apa benar 7000 mAh begitu atau hanya angka saja gitu guys. Jadi ya kita bongkar, dan untuk ngebongkarnya cukup dicongkel-congkel dari pinggir ya. Kebetulan itu dari pinggir itu agak susah, agak keras gitu guys jatuh. Nah itu dicongkel dari bagian situ. Nah jika sudah terangkat sedikit ya tinggal di kletek-kletek gitu guys. Oke sekarang kita buka dulu saja guys ya. Nah itu dia sudah terbongkar si dalamnya seperti itu ya. Dan ini untuk bagian penutupnya, penutup atas mungkin, penutup atas ya, bagian atas ya, penutup atas. Dan itu ada beberapa bagian, itu bagian modul. Nah itu bagian modul power banknya ya. Nah penampakannya seperti itu, dan lednya juga tuh ada 4 led, dan itu nyala memang 2, mungkin baterainya sisa 2. Ini untuk si baterainya GDP60090PL 40YG10 ya. Kagak ada mAh nya guys ya, bingung juga. Oke kita cepetin dulu si modulnya. Nah ini dia guys, setelah dicopotin ternyata di bagian tengah itu ada double tip, dan itu kayak bekas gosong guys ya. Nah itu dia ada hitam-hitam kayak bekas gosong, mungkin IC-nya karena IC-nya waktu di charge karena IC-nya panas jadi gosong karena plastik. Itu untuk baterai, untuk ukuran baterai seperti itu apakah dengan ukuran baterai segini bisa nyampe 4000 mAh, kalau ya? Kita tidak tahu ya, soalnya mesti pengukuran pakai mAh meter mungkin ya, karena gue belum punya alatnya untuk mengukur mAh. Ini itu bagian modul si power banknya ya, ada dua IC yang 4, yang 8 kaki sama yang kakinya banyak juga tuh ada. Nah itu dia ya. Nah itu yang 8 kaki kayak udah gosong-gosong gitu ya. Mungkin itu kayak di, setelah gue lihat sih kayaknya itu IC charge-nya gitu guys. Jadi buat ngecas baterai. Ya mungkin begitu ya. Oke sih itu aja dulu pembongkarannya. Thanks you for watching, dan pokoknya just jangan lupa subscribe ya guys. Subscribe.